tergantung dengan hasil alam seperti bertani. Mereka menanam kemiri, menanam pinang, nilam, dan berbagai komoditi lain seperti kayu adin. Penghasilan ikan sekitar sini cukup lumayan, karena di sini penghasilan ikan kerling, ikan yang secara alami gizinya cukup bagus, dan sangat banyak hidup di sekitar sungai ini. Rotan, yang komoditi rotan cukup bagus sekitar sini, di rotan. Ada yang tunggu jalannya.
Pernah gitu naik sama-sama.